umpan bagi Sriwijaya FC, sebuah tendangan bebas dalam kotak penalti, sebuah heading yang kita gol. Kita lihat lepas dari pengawalan, free header Bung Toel. Iya, di belakang Am Suparman. Kita lihat sendirian tanpa kawalan dia. Tidak memberikan ruang sama sekali. Coba memberikan umpan, lepas babak babak dan gol. Antara Papa Pemuda dengan sadarkan juruhan. Sosok Bebek menunjukkan kelasnya. Walaupun ini tidak mudah lanjut, dan bagaimana oportunis BP. Kesalahan sedikit langsung dihukum dengan sangat jitu BP. Tendangan half volley yang sangat keras. Tentu tidak memberikan kesempatan kepada penjaga gawang. Dwi Kustanto. Egy Taufik lagi-lagi mampu dilewati. Sebuah umpan. Berbahaya sebuah pulas. Ini dia yang sinar gol. Kita lihat. Ini dia kecerobohan. Kesalahan sendiri. Egy Taufik ditekuk habis, Nur Iskandar dorong bola, tendangan kaki kiri yang gagal, dihentikan Ferdiansyah. Gol ke-14 bagi Beto Goncalves. Spaso, oh, gol pas sangat baik sekali, semua sunting, oh, Sergio dan gol! Gol! Spaso menjadi pemain tembok dan memberikan umpan lagi ya. Kita lihat sebuah gol berkelas dari Paulo Sergio, tepakannya tidak mampu dijangkau oleh M. Nasir. Kali ini sebuah peluang dan Persib Bandung. Bapak main di sebuah umpan kali dan tiga gol. Kita lihat menekan sebuah sisi yang sangat luar biasa dari Rafa Medimo terhadap pergerakan dari Michael Essien. Mampu membalaskan bola ke tiang jauh, tidak mampu dijangkau oleh Awas Setora Harjo. Ada kelengahan ya dari para pemain bayangkara.